Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Selamat menikmati hari cuti. Hari ini hari Sabtu bagi mereka yang cuti lah. Yang tak cuti mungkin masih bekerja dan mungkin ada yang stres. Mungkin ada yang stres, ada yang ada gangguan emosi. Okay, relax-relax. InsyaAllah pagi ini kita sembang-sembang sikit. Nak tanya sound clear ke? Sahabat-sahabat semua sound clear? Okay. Hari ini kita akan sembang-sembang sikit. Macam mana sahabat-sahabat Shima, Faiza? Terima kasih kerana menonton. Macam mana sound okay ke? Nur Ain, terima kasih kerana menonton. Ani, Ani Edora is watching. Terima kasih. Okeylah, tak apalah. InsyaAllah saya harapkan dia punya audio. Video tak penting . Video tak penting. Sebab yang nak dilihat, bukan nak dilihat . Yang penting nak didengar. Okey, Sabariah Ayushida, terima kasih kerana menonton. Abdullah. Ya, insyaAllah, alhamdulillah. Hari ini kita sembang-sembang sikit sambil saya memandu. Hari ini hari Sabtu, bercuti alhamdulillah. Mengambil masa untuk bersama keluarga alhamdulillah. Kalau hari-hari lain, hari-hari bekerja daripada Isnin sampai Jumaat memang amat-amat sibuk. Jadi hari ini saya ambil peluang insya-Allah untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya dalam menangani masalah stres dan juga gangguan emosi lah. Bagi saya stres dan gangguan emosi ni satu perkara yang biasa. Sebagai manusia memang kita tak dapat nak elak daripada gangguan-gangguan tersebut sebab dia berkaitan dengan minda kita, berkaitan dengan perasaan kita, berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku sekeliling kita. Jiwa kita akan tenang, akan tenteram kalau tidak ada masalah. Tapi siapakah dalam dunia ini yang bergelar manusia yang tidak ada masalah? Cuma masalah itu berbeza-beza. Ada orang ada masalah yang besar, yang sukar untuk maknanya dirawat ataupun diselesaikan. Ada orang ada punya masalah yang hanya kecil, biasa-biasa saja, rutin harian. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, pertama kita kena tahu bahawa sebagai manusia, sebagai manusia yang dicipta oleh Allah SWT, kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu perkara daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu prinsip yang paling utama, asas paling utama untuk kita menangani masalah emosi dan juga masalah stres. Kerana kalau kita tidak boleh meyakini bahawa setiap apa yang berlaku itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menjadi sukar untuk mendapatkan rawatan. Kerana rawatan masalah-masalah emosi ini dia berkaitan dengan hati dia berkaitan dengan hati. Jadi hati itulah asasnya. Hati adalah asas sesuatu perkara. Kita gembira bila hati kita gembira dan tenang. Kita akan rasa stres, tertekan, murung dan sebagainya bila hati kita tidak tenang dan tidak tenteram. Jadi kaedah yang paling utama, yang paling berkesan ialah kita rawat hati kita dulu. Sebab itu punca segala-galanya. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudah. Dalam hati manusia itu ada seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah segala-galanya. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rosak hati itu, maka fasadat jasadu kullu, maka tubuh badan semuanya akan rosak,
akan ada masalah. Dan sebab itulah perkara utama yang kita perlu rawat ialah hati kita. Jadi keadaan rawatan hati yang paling utama ialah kita memasukkan sumber-sumber kekuatan dalam hati kita. Dan sumber kekuatan yang paling utama ialah akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang asas sekali. Ya? Jangan kita pergi cari ubat-ubat dan penawar-penawar lain dulu sebelum kita kuatkan hati kita, mantapkan hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana kalau kita ambil ubat-ubat lain atau penawar-penawar lain sebelum kita mantapkan hati dan jiwa kita, ya, maka kita seakan-akan mengambil rawatan yang tidak utama, dan kita membiarkan rawatan yang paling utama. Kita rawat benda-benda contoh macam inilah. Kalau kita ada penyakit jantung dan kita anggap penyakit jantung itulah penyakit yang kritikal, yang bahaya, yang perlu segera dirawat, kerana kalau kita gagal merawat penyakit ini, maka dia boleh membawa kematian. Dalam masa yang sama, kita ada penyakit lain. Contohnya penyakit yang simple-simple. Contohnya sesema, contohnya. Mungkin gatal-gatal sikit, contoh kan. Jadi kalau kita pergi rawat, kita habiskan ribu-ribu ringgit untuk kita rawat penyakit gatal kita tu contohnya. Ini bukan gatal ni pun banyak masuk je. Bukan gatal yang satu lagi tu. Gatal yang kulit lah, kulit. Bukan gatal dalam. Okay. Jadi kalau kita habiskan duit kita ribu-ribu untuk merawat satu penyakit yang tidak begitu penting, bukan gatal tu tak, maknanya tak perlu dirawat. Maksud saya kalau kita ada duit lah untuk merawat jantung yang bermasalah, katalah kos dia katalah RM20,000, kita ada duit RM20,000, kita kemudian kulit kita, oleh kerana kita sayang ke kulit kita ni, kita ni contohlah ratu cantik lah contohnya kan. Mungkin bagi ratu cantik, merawat kulit lebih penting daripada merawat jantung. Mungkin lah, Allah Alam. Tapi bagi saya, jantung itulah adalah lebih penting. Jadi sebab itulah, bila kita mencari rawatan, maka kita cari rawatan yang utama dahulu. Dan sebab apa, penyakit-penyakit yang lain itu insyaAllah dia akan jadi lebih mudah untuk dirawati. Kalau sekiranya kita berjaya merawat asas penyakit yang paling kritikal, yang paling kronik. Bila jantung kita sihat, yang lain mudah insyaAllah untuk kita rawat. Sama juga lah dalam menghadapi situasi di mana kita tertekan, kita stres, kita terdapat gangguan mental, kadang-kadang ada gangguan emosi sebagainya. Maka kita perlu merawat hati kita macam kita rawat jantung tadilah. Rawat hati kita artinya kena letak satu penawar yang menjadi asas kepada rawatan-rawatan lain. Jadi asas pada rawatan hati ialah i'tiqad, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala, beriman di atas setiap ketetapan Allah Subhanahu Taala, yang mana ini termasuk dalam beriman kepada qada dan qadar. Ini asas utama. Yang orang stres, antara puncanya ialah dia merasakan bahawa dia dah buat segala-galanya dan dia bergantung kepada usahanya, ikhtiarnya, yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang mudah, kalau ditakdirkan kita diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit, dengan diduga dengan penyakit, saya pasti ramai antara kita yang pernah dan ada pengalaman yang buruk, yang ialah buruklah bagi saya pengalaman ini, pengalaman yang tidak kita sukai, pengalaman yang pedih, yang menyakitkan, yang menyukarkan kehidupan kita, kita kena sakit. Baik. Kita kena yakin bahawa penyakit itu adalah datang daripada Allah SWT, dan kita juga kena yakin bahawa penyakit itu juga penawarnya datang daripada Allah SWT. Artinya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Artinya kita perlu faham dan tahu bahawa penyakit itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, dan kita juga perlu yakin bahawa yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu Taala.
Jadi bila kita faham bahawa segala-gala itu adalah datang daripada Allah SWT, maka mau tak mau kita tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah SWT. Ya, kembali kepada Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit tetapi kita bergantung kepada usaha kita semata-mata, kita akan rasa kecewa dan kita akan rasa tertekan. Bahkan sebenarnya orang yang tidak dapat menerima menerima maknanya hakikat bahawa dia diuji oleh Allah SWT dengan kesakitan dan penyakit dan sebagainya, maka dia akan lebih sukar untuk mendapat rawatan. Kenapa? Kerana asasnya tidak ada. Asas rawatan iaitu keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT itu tidak ada. Bila kita tidak ada, artinya kita hanya mencari benda-benda yang pada saya lah, pada pandangan saya, kita mengambil perkara-perkara yang bukan asas. Artinya kita pergi jumpa doktor. Bukan saya kata kalau kita sakit kita tak boleh jumpa doktor. Kita kena jumpa doktor. Wajib kita berusaha. Kita perlu cari, tak kira dah, keadaan rawatan yang dibenarkan oleh syarak. Jangan pergi cari bomoh dah lah. Bomoh yang menggunakan jin, syaitan, hatu jembalang tu tak payahlah. Kerana dia sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Bahkan dia akan menimbulkan banyak lagi masalah-masalah lain. Jadi apabila kita stres, ya, maka yang pertama, bila kalau jiwa kita kuat, hati kita kuat, iman kita kuat, keyakinan kita kuat bahawa suatu benda itu berlaku adalah kerana ketetapan daripada Allah SWT, maka jiwa kita akan jauh lebih tenang daripada kita tidak dapat menerima bahawa itu adalah dugaan dan apa nama ni, suatu yang dicipta oleh Allah SWT untuk menguji kita. Kita perlu faham bahawa dalam hidup kita dunia sebagai manusia, ya, Allah SWT mencipta kita antaranya lah untuk menguji sejauh mana keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Ini kalau kita tengok ayat di surah Al-Mulk, inna khalaqna, yang disebutkan di hujung ayat itu, lina beluakum ayyukum ahsanu amala, maknanya kami ciptakan manusia ni, ya, untuk kami uji siapakah di kalangan mereka yang paling baik, ya, di kalangan yang paling baik. So orang yang paling baik di sisi Allah SWT ialah orang yang dapat menerima segala ketetapan itu datangnya daripada Allah SWT. Jadi berbeza dengan orang yang tidak dapat menerima hakikat. Oh, sakit dan diblame Allah Ta'ala, kalau dimarah dengan Allah Ta'ala, kenapa? Why me? Why me? Kenapa aku pula yang kena sakit? Kenapa kau tak bagi pada orang lain? Contohnya, ada orang yang bersikap demikian. Jadi kalau itu sikapnya, kalaupun dia pergi merawat, jiwa dia tidak tenang, jiwa dia tidak tenteram, hatinya tidak tenteram, ya, maka dia akan menyukarkan proses rawatan. Kerana kerawatan ini dia berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan hati, ya, berkaitan dengan perasaan kita. Ya, kalau kita tenang jiwa kita, ya, perasaan kita tenang, maka proses rawatan itu akan lebih mudah berlaku, insya-Allah. Ya, sebab itulah orang kata, ya, kalau kita sakit dan kita tidak dapat menerima kesakitan itu, dia lebih cepat mati daripada orang yang sakit juga sama penyakitnya, tapi dia boleh menerima hakikat dan dia mampu bersabar kerana dia yakin bahawa itu adalah ketetapan daripada Allah SWT. Jadi bila kita mantap keimanan kita, keyakinan kita pada Allah SWT, dia bukan saya kata bahawa bila kita ada beriman pada Allah SWT, maka kita tak kena stres, kita tak ada kena masalah gangguan emosi dan sebagainya. Sebab kita sebagai manusia memang ada. Ya, kalau tidak ada apa-apa, contoh kita bangun pagilah. Kita bangun pagi, semuanya smooth. Ya, kita bangun tengok anak-anak pun, insya-Allah kita bangun kejut, bangun pagi pun semuanya bangun dengan baik. Isteri pun kita dah ready, contohnya dah berkemas-kemas, dah siapkan makanan, minuman. Contohnya rumah pun dah bersih, contohnya kita bangun, ya. Contohlah keadaan kita semuanya tenang, tak ada masalah, isteri pun tak ada marah-marah, suami pun tak ada marah-marah, anak pun tak ada buat perangai yang tak bagus, ya. Keliling dia dan jiran tetangga kita pun okey. Kalau kita pergi masjid, pergi surau pun semuanya senyum-senyum belaka. Tak ada masalah, maka insya-Allah tidak ada sebab untuk membuatkan kita terasa terganggu emosi kita. Tapi kalau di awal pagi, contohnya kita sebagai seorang bapa atau seorang ibu, bangun pagi kita pun kejut anak-anak kita bangun. Contoh mudah. Kita kejut anak-anak bangun, anak-anak dah besar. Kalau anak kecil tak kisahlah. Kalau 4-5 tahun, kalau kita tak kejut pun tak ada masalah. Ini anak yang dah besar, anak yang dah balik. Dah umur 5-16 tahun ataupun mungkin dah masuk universiti ataupun mungkin baru grad.
Yang balik kampung, kejut subuh tak bangun. Sekali kejut tak bangun, dua kali kejut tak bangun, tiga kali kejut tak bangun. Dah ketuk macam-macam lah, tak buka juga pintu. Ini mulalah. Mulalah maknanya kita nak rasa stres dan gangguan emosi kita akan berlaku. Baik. Sekarang persoalannya kita dah buat apa yang kita mampu buat. Dan macam mana kita nak menerima hakikat? Macam mana kita nak mengawal emosi itu? Itu masalah. Itu dah ada mula emosi itu sebagai contoh. Contoh yang lain, bila kita katalah kita bangun subuh, kita pergi solat semua sekali, dah kita mungkin alhamdulillah sahabat-sahabat yang ingin mencari ketenangan jiwa, dia pun membaca Al-Quran, mungkin pagi-pagi baca maksurat dan sebagainya. Ya, tiba-tiba dia harap contoh, bukan pada saya ni, contoh aja. Contoh-contohnya dia memang katakanlah dia, kita ni memang suka breakfast pagi, awal pagi kan. Tiba-tiba kita tunggu breakfast tak sampai-sampai juga kan. Tak sampai-sampai juga. Tunggu setengah jam tak sampai. Biasanya katalah breakfast kita pukul 7 kan. Kita dah dapat maksurat, dah baca Quran pukul 7. 7:30 tak sampai lagi ni hari cuti ya. Pukul 8 tak sampai lagi. Itu pun keluar daripada bilik contohnya tengok anak-anak tengah tidur lagi kan. Anak-anak yang sepatutnya buat breakfast untuk ayah dia, untuk abi dia, untuk mak dia contohnya. Ataupun isteri pun dah keluar rumah, tak tahu pergi ke mana. Contohlah, ini sebagai contoh saja. Maka of course kita akan rasa stres. Jadi macam mana tindakan kita? Apa yang kita perlu buat bila kita berada dalam keadaan begitu? Itu sebagai contoh-contoh yang perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jadi stres kan? Baik, macam mana kita nak hadapi keadaan tersebut? Okey, pertamanya antara perkara yang paling bagus ya, antara yang perlu kita buat ialah kita berbaik sangka. Berbaik sangka ni adalah satu kaedah menangani stres ataupun tekanan perasaan. Sebab apa? Bila kita fikir, contoh tadi anak tak bangun. Ya kita dah kejut-kejut. Dan biasanya memang dia bangun tapi tak dengar dia bangun. Okey, kita kena berbaik sangka. Maksud berbaik sangka maksudnya, oh mungkin dia dah solat. Contohnya. Tapi kita kena pastikan bukan hanya berbaik sangka tanpa usul perasa. Maknanya kita dah usul, kita dah buat. Okey, kita anggapkan dia, oh mungkin dah salat. So bila dia salat, tidak adalah isu dia. Tidak adalah masalah dia lagi, sebab kita masalah yang paling utama ialah dia tak salat. Tapi kalau kita berkeyakinan bahawa dia telah pun salat, maka tidak ada isu, maka hilanglah stres kita. Contoh. Baik, yang keduanya kalau kes anak tadi, kes keluar rumah tak ada makanan yang sepatutnya kita makan. Okey. Dan berbaik sangka juga lah kaedah dia. Berbaik sangka macam mana? Oh, mungkin anak malam tadi dia study, dia penat. Ataupun mungkin anak baru balik grad, balik daripada graduation, daripada convocation, masih lagi penat nak rehat. Mungkin dia tak sihat. Mungkin isteri ada benda yang urgent, dia tak sempat beritahu kita, dia keluar. Jadi itu salah satu kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan. Antaranya untuk kita maknanya merawat. Sebab stres ni maknanya tekanan perasaan ni dia akan datang secara serta-merta, kadang-kadang tak boleh jangka. Contoh macam driving ya. Kita drive tiba-tiba datang daripada belakang bagi lampu nyala api kan dekat belakang lampu rapat dengan kita. Itu mula stres. Jadi macam mana keadaan kita nak menangani keadaan tersebut? Kita break supaya dia langgar belakang kita. Itu bukan satu keadaan yang bagus ya. Ataupun kita pecut laju-laju, itu pun tak bagus kerana dia boleh membahayakan. Ataupun kita keluarkan isyarat tangan, jari tengah, contohnya adakah itu kaedah yang terbaik? Tidak juga kan. So macam mana kaedah terbaik? Okey, kita kaedah terbaik ialah kita berbaik baik sangka. Oh mungkin mungkin dia tengah-tengah ni nak terkencing tak berak mungkin. So dia terpaksa pergi toilet, so dia nak laju. So mungkin itu kaedah. So kita boleh pergi ke tepi contohnya. Ataupun mungkin kita kata, oh mungkin isteri dia nak bersalin kot. Mungkin. Itu mungkin juga walaupun nampak macam lucu kita punya tanggapan-tanggapan tu. Tapi sebenarnya dia boleh merawat secara pantas ya. Masalah-masalah tekanan kita. Sebab tekanan dia ada sebab. Bila kita hilang ke sebab dia, maka hilanglah tekanan tersebut. Jadi itu perkara yang kecil-kecil lah. Tapi ada perkara yang besar yang boleh kadang-kadang dia punya tekanan itu berpanjangan. Contohnya macam yang sebut saya sakit adalah sakit tu pun dia akan struggle setiap hari, setiap saat. Kalau dia kena jantung hari-hari, contoh orang yang kena kencing manis pergi kena buat dialisis ya. Maknanya setiap seminggu 2-3 kali kena dialisis. Okey, itu memang tidak dapat dinafikan. Itu adalah satu apa namanya tekanan kepada emosi kita yang berpanjangan. So bila dia berpanjangan tidak
tidak hanya macam tadi senang kita berbaik sangka dengan manusia. Sekarang ini bila datang perkara yang lebih besar, maka kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini jauh lebih sukar daripada kita berbaik sangka dengan manusia. Sebab bila kita nak berbaik sangka dengan Allah, Allah tak nampak, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kala begitu sukar untuk kita beriman dan yakin benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebab itulah dikata iman itu adalah satu benda yang kita yakin, percaya sedangkan kita tak dapat melihatnya. Itulah keajaiban orang-orang yang beriman. Ya, sebab itulah bila kita kena stres macam tu, kita sentiasa jiwa dan hati kita kena sentiasa dididik. Artinya kita kena rapatkan hubungan kita dengan Allah, kita kena banyakkan zikir, ya. Kita berdoa dalam hati kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku sekarang sedang sakit, ya Allah, engkau tahu aku ni sedang sakit, ya Allah, ringankanlah kesakitan aku, ya Allah, ya, aku dah tak sabar, aku dah tak tahan kesakitan ini, ya Allah, sembuhlah cepat, ya Allah, dan kalau kalau ini adalah satu ujian kepada aku, ya Allah, engkau tenangkanlah jiwaku, ya Allah, berilah kesabaran kepada aku, ya Allah. Dan dia kena sentiasa hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu sentiasa kena ada. Jangan sekali-kali maknanya kita lupa dengan Allah, kerana bila kita lupa daripada Allah, yang akan masuk syaitan, syaitan ganggu kita, syaitan akan cuba rosakkan jiwa dan pemikiran kita supaya kita tidak dapat menerimanya. Kita akan blame Allah, kita akan marah dengan Allah Ta'ala, kita akan tunjukkan perasaan tidak senang dengan apa yang berlaku. Dan ini sebenarnya akan memberikan tekanan yang berterusan. Ya? Sebenarnya bila kita marah, dia tidak sebenarnya memberikan kebaikan kepada kita. Bila kita marah, bila kita tidak terima ketetapan Allah SWT, maka jiwa kita makin tertekan, jiwa kita makin sakit, fizikal sakit, jiwa kita sakit, hati kita sakit. Maka seperti mana yang sebutkan tadi, dia akan lagi payah untuk kita merawat hati kita. Jadi sahabat-sahabat yang kasih kesalahan, perkara yang utama bila kita berhadapan dengan situasi begitu ialah kita kena rapatkan diri kita dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah SWT sebut dalam Quran, ketahuilah tidakkah maknanya dengan menyebut nama Allah Taala itu akan tenang jiwa kita. So menyebut nama Allah SWT, tak adalah perlu kita bawa tasbih yang ribu-ribu tu, yang banyak-banyak tak perlu. Nak buat tasbih pun tak perlu sebenarnya. Ya, kecuali kalau tasbih itu boleh maknanya mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah. Tapi zikir itu yang terbaik adalah zikir di dalam hati, dan juga disebut dengan lisan dan juga hadir dalam hati, itulah zikir yang terbaik. Bila kita dekat dengan Allah SWT, bila apa yang berlaku, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, berlaku apa saja, kita terus naik berjumpa Allah SWT. Naik berjumpa Allah Taala artinya bila apa berlaku, contoh kita tengah driving, tiba-tiba dam orang langgar belakang kita, apa kita buat? Ya, kita naik jumpa dengan Allah, artinya ya Allah, dah berlaku dah, ada accident dah, ada orang langgar aku dah. Okey, so kita akan cari jalan penyelesaian yang terbaik. Bukan keluar marah-marah, maki hamun, tak. Itu bukan kaedah yang terbaik. Sebab benda tu dah berlaku, tak dapat dielakkan. So kita berhentilah dengan baik. Kalau boleh senyum, senyumlah, ya, kepada orang yang langgar kita tu. Memang payah nak buat lah orang langgar kita. Kan? Maka kita nak berhenti dengan senyum, payah nak buat. Tapi insyaAllah, maknanya yakinlah. Kalau jiwa kita tenang, kita terus berhubung dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dah berlaku accident, orang dah langgar belakang aku. Tapi aku yakin bahawa ini adalah satu ketetapan Allah, satu ketetapan kamu, satu ujian daripada kamu. Maka aku akan bersabar, ya Allah, akan uruskanlah apa benda masalah yang aku hadapi ini. So kita pun turun dengan baik, ya. Kita senyum, okey, kita buatlah apa yang patut. Ya, kita mungkin minta lesen dia ke, ya, minta IC dia ke dan sebagainya. Dan kita buat apa yang patutlah. Lepas tu mungkin buat report, police report ke, ataupun kalau dia nak bincang, nak settle, tak payah masuk, tak payah bawa kes ni kepada polis dan sebagainya, itu masing-masing boleh buat, ya. Jadi ketika itu jiwa kita, bila kita tenang jiwa kita, maka kita boleh berfikir dengan keadaan yang baik dan waras. Tapi kalau kita marah, memang ada masalah. Marah tak sempat berfikir. Marah ni macam orang gila. Bila kita marah, kita nak berfikir, tak sempat berfikir. Yang akan berlaku apa dia? Kita akan mengambil tindakan yang di luar kawalan. Kenapa? Kerana bila orang marah ni, dia punya situasinya sama macam orang gila. Macam orang gila yang tidak dapat mengawal dia punya perlakuan dia, tindak tanduk dia. Amat bahaya, amat bahaya. Sebab itulah, kalau kita dalam keadaan marah, jangan kita memandu. Ini pengalaman saya lah. Tapi Alhamdulillah, saya ni pun pemarah juga sebenarnya. Tapi cuba-cubalah mengawal kemarahan itu. Sebab kemarahan ini sebenarnya
Al-ghadab minas syaitan sebenarnya. Kemarahan ini adalah daripada syaitan, especially kalau kemarahan itu tidak berasaskan kepada hukum syarak. Jadi jadi apabila kita dekatkan diri kita dengan Allah, sentiasa berzikir dengan Allah Taala, maka jiwa kita akan tenang, kita boleh berfikir dengan matang, dengan waras, dengan baik, eh. Dan insya-Allah tindakan juga akan lahir tindakan yang baik. Saya teringat satu buku yang saya baca yang ditulis oleh Stephen Covey, ya, 7 Habits of Highly Effective People, ya, 7 apa nama ni, habit yang perlu ada untuk kita jadi seorang yang bagus, yang efektif. Antaranya dia kata, act according to values, not according to emotions. Jadi dia kata bertindak berdasarkan kepada values. Maksudnya mana? Maksudnya seperti mana yang saya contohkan tadi. Kalau kita tengah driving, ya, tiba-tiba bam, ada orang langgar belakang. Emosinya, kalau kita bertindak dengan emosi, maka kita bukan jadi orang yang efektif, orang yang tak efektif, orang yang tidak bagus, orang yang tidak hebat, ya. Orang yang hebat itu ialah apabila dang langgar, okey, dia pun berfikir sekejap, sementara okey, apa yang perlu aku buat? Bukan dia bertindak keluar dan marah, maki hamun dan mungkin keluarkan apa nama ni, steering lock, pergi pukul kereta orang yang melanggar. Tak, itu emosi. Yang orang yang boleh bertindak mengikut apa nama values ni, artinya dia akan menilai apa yang berlaku dan dia akan menilai kedudukan tersebut, dan dia akan berfikir kaedah-kaedah macam mana nak selesaikan masalah yang dihadapi itu. Sekarang masalahnya dia dihadapkan langgar. Apa solutionnya? Yang itu yang difikirkan oleh apa nama ni, orang yang efektif ini. Jadi saya lihat ia adalah satu perkara yang amat bagus, ya. Sebab manusia ni, kalaulah dia sempat berfikir sejenak, ya, sebelum melakukan satu-satu tindakan, maka dunia ni akan jadi aman. Manusia ni kalau dia boleh berfikir bahawa mencuri itu, ya, sebelum dia dicuri, dia fikir, macam mana kalau aku, barang-barang aku dicuri? Macam mana kalau barang anak-anak aku dicuri? Adakah aku suka atau aku tidak suka? Maka kalau dia berfikir sejenak, insya-Allah dia tak akan mencuri. Sama juga orang membunuh. Macam mana kalau aku nak marah ni marah, tapi kalau dia sempat berfikir, tarik nafas sekejap, istighfar, ya. Nah, kalau aku bunuh ni apa kesan dia? Oh, dia fikir sempat kesan, ya. Kalau aku bunuh ni mungkin aku nanti akan ditangkap, ya. Aku akan mungkin akan dihukum bunuh balik. Siapa nak jaga isteri aku? Siapa nak jaga anak-anak aku? Kalau dia sempat berfikir, insya-Allah dia tidak akan membunuh. Ya. Orang nak melakukan maksiat, nak minum arak pun dia berfikir, macam mana kalau dia tak kenakan aku minum arak kena tangkap contohnya. Aku minum arak kemudian mati tak sempat bertaubat, macam mana aku akan nanti berhadapan dengan azab Allah SWT? Kalau manusia mampu berfikir, ya, dalam setiap tingkah lakunya, nak ambil rasuah contohnya, nak buat penipuan, semua dia berfikir tentang azab Allah, dia berfikir tentang mungkin kena ditangkap, ya, dan sebagainya, maka manusia ini akan jadi makna lebih efektif, lebih efisien, ya, manusia ini akan lebih maknanya jadi insan-insan yang lebih hebat. Ya, kenapa? Dengan berfikir kita dapat mengelakkan banyak perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ya, sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, demikianlah sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak boleh maksudnya merawat sedikit sebanyak masalah tekanan jiwa. Kalau ada, harap-harap tidak ada tekanan pada emosi sahabat-sahabat, tidak stres. Hari ini hari Sabtu, jom kita rehat bersama keluarga-keluarga kita, sama anak-anak kita. Jom kita santai-santai pada dengan bersama mereka, dekati mereka, maknanya fahami apa yang mereka mahu, berikan apa namanya kegembiraan dalam kehidupan mereka, sebab anak-anak dan isteri adalah satu komponen dalam kehidupan keluarga, dan mereka adalah tulang belakang kepada kehidupan kita. Kalau kita mampu berikan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka, insya-Allah mereka akan juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Anak-anak, isteri, suami, ya, dan sebagainya adalah aset bagi kita sebenarnya, sebab mereka itu adalah tim kita. Ya, tim kita, kalau dalam bekerja, dalam organisasi, kita perlukan tim untuk tim untuk membantu kita menjayakan satu-satu pekerjaan atau satu misi. Maka dalam keluarga, anak-anak, isteri, suami adalah tim kita yang insya-Allah kalau kita jaga mereka dengan baik, kita buatkan mereka gembira, happy, mereka pastinya akan mendoakan kita, akan, dan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang mereka lakukan, hasil daripada usaha yang kita lakukan, yang contohnya kita didik anak dengan baik, kita didik isteri dengan baik, ataupun kita ajak suami kita melakukan perkara-perkara yang baik, ya, maka itu sebenarnya adalah merupakan saham-saham
yang insya-Allah kita akan kutip nanti di hari akhirat insya-Allah. Itu saja perkongsian pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang yang lemah. Minta maaf banyak-banyak sebab manusia memang lemah. Manusia memang selalu stres. Manusia memang ada tekanan jiwa. Tapi kembalilah kepada Allah. Rapatkan hubungan kita dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita menghilangkan segala bentuk-bentuk stres dan juga tekanan-tekanan jiwa pada kita. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah Allah Ta'ala bersama kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi.